kalau melihat memang kios itu memang seperti tembok di bawah ininya untuk tembok, tapi di bawah etalasenya itu dia di bawahnya membuat seperti lubang. Tim Sancang Polres Garut menggerebek warung-warung yang kerap menjual minuman keras di kios-kios yang didirikan di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Garut, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan sekitar Sarana Olahraga atau SOR Kerkop Garut. Tim Sancang mencurigai kios-kios tersebut menjadi tempat penjualan beragam jenis minuman keras. Kasat Narkoba Polres Garut AKP Maulana mengatakan, di siang hari mereka berkamuflase menjadi warung makanan, kaos bekas, hingga bengkel motor. Petugas yang menelusuri berbagai penjuru di warung-warung itu menemukan ada sejumlah bunker yang dijadikan tempat penyimpanan minuman keras. Hal tersebut dilakukan untuk mengelabui petugas. Mereka membuat bunker di lantai yang ditutup karton dan dus bekas. Selain mengamankan ratusan botol miras, polisi juga mengamankan beberapa pemilik warung dan para penjual miras eceran. Peredaran minuman keras di kawasan Kerkop, Garut sudah sangat meresahkan warga. Banyak warga yang mengadukan permasalahan tersebut kepada polisi. Berikut ini wawancara kami bersama Kasat Narkoba Polres Garut, AKP Maulana. Jadi kegiatan malam itu, kemarin itu memang itu merupakan kegiatan rutin. Kita melaksanakan operasi pekat sekaligus prevanisme. Nah, di mana pada saat itu melewati Jalan Perintis, tim Sancang melihat banyak orang yang diduga. Yang diduga seperti membawa miras. Nah, jadi pada saat itu tim mendekati di situ, dan memang orang yang mau beli ada pada saat itu, tapi seperti menunggu. Menunggu. Jadi kalau melihat di kios-kiosnya itu seperti ada yang terbuka, tapi bukan seperti kios. Di situ ada yang memang seperti menyerupai kios, aqua biasa, makanan ringan. Tapi kami tidak, awalnya tidak menemukan kecurigaan bahwa di situ ada jualan miras. Nah, itu bisa ditemukan bagaimana nih? Nah, pada saat itu kebetulan ada pembeli yang mengatakan datang, ya mungkin antara sadar dengan tidak sadar, dia menanyakan ingin membeli salah satu merek minuman keras itu. Kawan-kawan, sehingga kita penuh kecurigaan dan kita melaksanakan akhirnya pemeriksaan ke dalam. Dalam kios. Nah, ketika ditanya pada saat itu kepemilikan kios tersebut, tidak ada yang menyebutkan. Jadi mereka tertutup, tidak mengakui semua. Bahwa ya tertutup semua. Tapi ketika pas kita coba, ada yang kebetulan tidak terkunci, kita masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu memang kita temukan ada seperti kresek. Nah, bungkus plastik ya, plastik. Dan di situ memang ada beberapa botol, sehingga kita penuh kecurigaan. Jadi di bawah etalase kita periksa, dan memang kalau sepintas itu kita tidak melihat bahwa itu di situ penyimpanan barang. Jadi itu tembok dibobok begitu atau? Jadi kalau melihat memang kios itu memang seperti tembok di bawah ininya untuk tembok, tapi di bawah etalasenya itu dia di bawahnya membuat seperti lubang.
lubang. Nah, lubang tapi ditutup lagi, ditutup dengan papan yang ada nempel di etalase. Hmm. Nah, ketika kita buka, ternyata di lubang itu ya, banyak. Ya. Jadi sehingga sering lolos ya mereka di lubang. Mungkin motif ini digunakan untuk mengelabui ketika petugas melaksanakan razia. Ataupun memang sepintas kalau dilihat di etalase itu tidak ada, hanya sebatas minuman ringan, aqua, makanan ringan, ya, seperti itu. Itu banyak Pak yang kemarin sempat ya terbongkar lah, mereka jual gitu. Itu kita mengamankan kurang lebih 218, kurang lebih berbagai merek itu. Ya. Mahal nggak Pak itu? Nah itu kisaran, kalau paling termurah itu harga dari 20.000 sampai ke 110.000 per botol. Ini cukup variatif ya untuk ya, merek-mereknya juga. Tergantung di mereknya mungkin. Kalau kiosnya memang di sana kan manjang nih, banyak nih di sekitar Kerkhove itu kan, di seberang itu. Ada berapa kios yang kalau kelihatan kemarin yang kita sempat masuk, karena di situ kan kiosnya itu tidak berupa kios semua. Mm-hmm. Itu kurang lebih 6 kios. Jadi memang sama di sana juga itu ya, seperti apa sama ya motifnya disembunyiin begitu. Sama, itu di antara 6 itu semua hampir sama seperti itu. Jadi mereka sampai jualan yang lainnya juga ya, tidak hanya miras tok gitu yang tidak dijual di sana. Jadi kelihatannya seperti ya itu makanan-makanan ringan, ada jajanan anak-anak lah seperti itu. Tapi ada juga seperti bengkel ada. Terus yang diamankan tuh berapa banyak nih yang kemarin? Kemarin itu untuk pemilik nih, ya. Pemilik mungkin karena yang diakui itu satu orang. Pemilik ya. Tetapi yang lain sempat kita amankan juga, itu dia menjual tapi mungkin dia beroperasi penjualannya tergantung pesanan. Ya, kalau istilah sini mungkin COD ya. Dan selain itu juga kita karena pada saat kita melaksanakan operasi di situ ada juga orang yang datang. Yang datang jadi tidak tahu itu sedang operasi. Tidak tahu kalau itu sedang operasi. Jadi mereka menanyakan. Untuk membeli. Nah, di situ itu kurang lebih kemarin 8 orang. 8 orang. Jadi langsung tertangkap begitu ya. Iya. Datang begitu. Nah, kedepannya seperti apa nih? Akan dilakukan semacam tipiring atau pembinaan ini? Karena untuk pemilik dan sekaligus penjual, karena untuk Kabupaten Garut ini zero miras, kita laksanakan proses mungkin tipiring. Sementara mungkin untuk yang pembeli dan memang yang tidak ada barang bukti pada saat itu, kita laksanakan pembinaan. Baik, terima kasih Pak.